Oke, lo guys, ngelanjutin sesi kemarin ya, buat nyalahin Nicolossus guys. Kan tau nggak cara ngalahinnya? Buat kalian yang newbie baru main, please jangan main aja. Jangan main aja, cuk. Mana Colossusnya? Wow, dia udah mengikuti aku sampai sini guys. Caranya tuh gini ya guys, kan berpusat pada satu titik dia. Di sini kita cari dulu di mana titiknya. Nah, caranya kalian tuh harus menjauhkan Colossus itu dari titik tengah ini dulu, guys. Mana tadi ya? Kalian sudah lihat sih di video aku sebelumnya kan ada itu, guys. Titik tengah mana Colossusnya? Wancing, nice shoot, man. Nggak apa-apa, biarin aja. Masih kuat. Nah, di sini ya, guys. Harus stay di sini. Nah, kita nonton kayak gitu. Caranya tuh kayak gini ya guys. Nah, dia ke bakalan marah, kita langsung lari, lari, lari. Yang kena nggak? Nah, itu guys. Caranya seperti itu ya. Yang harus kalian lakuin pertama harus gitu. Nanti dia bakalan roboh di bagian itunya, tangannya. Setelah itu roboh, kalian lari, lari, lari. Lari sejauh mungkin. Sampai kalian panggil. Nah, dia itu ngelakuin lagi. Nah, ini waktu kalian. Time to you. Nah, gitu ya guys. But di sini karena pakai touchscreen, lagi, jangan batal karena touchscreen anjing, belum bakal smart ngalahin ini Colossus anjing, sorry ya. Oke guys, kita kumpulin stamina dulu, kita kumpulkan. Ngapain babi? Ngumpulin stamina dulu guys, oke, kita sampai atas saya. Oke, nggak sengaja sampai atas sekali lompat. Nah, kita cari ini tuh kelemahannya ada di kepalanya guys, pasti itulah mengapa aku bilang tadi ini game tuh susah, harus wajib pakai stick. Itulah guys, kenapa aku harus bilang seperti itu guys. Sorry guys, aku tadi lupa ada fitur save state di sini dan gue nggak pakai itu anjing. Anjing, terserah kalian aja guys. Kalau kalian mau tersiksa mainin game guys, bukan malah mampus nih lah. Karakter kita ngapain cok, karakter kita malah jatuh pingsan anjing. Ya ampun, abis ini gue jadi, sumpah, gue nyerah, gue surrender, cepat cepat cepat, nyangkut nyangkut, tolong, tolong, ya ayo lari lagi, lari laju, mana di sini tuh tebing anjing, mana nih, lari lari lari. Nyangkut ya, nyangkut. Alhamdulillah nyangkut cu. Wait wait, hati-hati. Nggak nyangkut cu. Dan gue nggak manfaatin fitur save stage lagi anjing. Kenapa lu anjing? Sorry guys kalau lama gue bakal skip skip ya. Nggak bodoh, nggak aku skip guys. Terserah kalian mau lihat aku seneng nggak. Ngapain kesini kau cuk, gue udah nunggu. Ya ampun guys, gue skip ya guys, sorry ya guys, gue skip naiknya, gue skip guys, gue skip nanti kelamaan. Ya ampun tolong, mana nih, ya ampun tolong, ya ampun tolong, ya ampun tolong, tolong, tolong ya ampun. Hei Colossus tolong. Wah anjing, nice shoot. Anjing, nice shoot. Sorry guys, gue skip guys. Sorry, gue skip. Oke guys, gue hanya dapat momen. Di sini gue bisa naik lagi. Gue bisa naik, anjing. Gue bisa naik lagi guys,
Gue bisa naik lagi, guys. Gue bisa naik lagi. Mampus kok kolosus setan kampret nyentot anjing. Serius gue save stage-nya. Itu fitur yang disediain dalam aplikasi. Lu mau bilang itu cheat atau apa bodo amat, gue nggak peduli. Karena di sini tuh emang susah anjing. Susahnya minta ampun, gue nggak bohong. Itu game susah, game cacat anjir. Nggak game cacat. Memang player dituntut untuk sabar anjir, lihat stamina aja udah habis gitu, mau gimana lagi cuk, mau gimana, kita harus ngelepasin. Salah lepasnya gak gitu anjir, goblok banget sumpah. Thank you fitur. Di sini kita punya fitur guys, fitur yang disediain oleh developer emulator ini guys. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Tolong kalian yang belum pernah main ini game, jangan main guys. Please jangan main anjir. Udah guys, kita jatuh guys. Kita jatuh. Kita jatuh. Kita jatuh dan gue ngelot lagi. Yang gimana udah jatuh nggak bisa naik. It's... Pacaran yang mau ngebacot banget tuh mudah sini loh, main aja pakai handphone anjing kalau gampang. Mana nggak pas lagi ini, ngapain lagi diuntang anting ke, mampus pecah pang kau anjing kolos. Kis kis lepas kis lepas kis lepas kis lepas wancir anjing. Misalnya tuh nggak kayak gitu ya guys, gue ulang lagi ya, udah keberapa kali anjing. Gue coba untuk tenang guys, untuk tenang, ambil napas. Nggak ganti-ganti kampret. Ih, lepas guys. Kita naik ke sini. Kita naik ke sini. Lepas, lepas, lepas. Nice, 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 kita save dulu guys. Nice, 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 langsung kita. Ini hoki guys, sumpah ini bukan bukan skill, bukan apa, ini hoki. Real hoki, the real of hoki. Because karena keberuntungan itu bisa mengalahkan segalanya guys. Lalu skillnya kayak apa, kalau lo hoki kayak gue kayak gini guys. Hoki ini hoki, gue jatuh. Dan pas di punggungnya, hoki itu hoki. Dari mana gak tahu. Pokoknya kalian harus mengandalkan keberuntungan kalian ya. Mampus. Astaga, astaga. Tapi kalau udah sampai sini, kalau kalian kalah nih, goblok kalian. Pasti menang sini. Pasti menang sini. Dikit lagi cok. The real of kemenangan. The real of kemenangan guys. Setelah berapa menit aku anjir main tadi. Anjir 10 menit campain. Save state berapa kali aku cok. Ya ampun. Gue skip juga tadi. Ya Tuhan. Thank you yang udah nonton sampai akhir ya guys. Jangan lupa subscribe pokoknya.
biar gak ketinggalan video-video aku yang terbaru ya guys. Yang mau lanjutin serialnya pin ya guys, bakalan gue cheat gamenya. Anjing, gue gak sabar cuk. Sorry mental, gue mental ngecheat, gak apa-apa ya guys. Thank you yang udah mau nonton sampai akhir. Dadah, bye.